Pemirsa, tahukah Anda jika hari ini adalah tanggal cantik, yaitu tanggal 22 bulan 2 tahun 2022. Nah, di Purwokerto, Jawa Tengah, sejumlah bayi lahir dengan persalinan normal di tanggal cantik ini. Tak hanya itu, artis Aurel Hermansyah juga melahirkan bayi perempuan di tanggal cantik dengan proses persalinan sesar. Inilah bayi-bayi mungil yang lahir di tanggal cantik di Rumah Sakit Bunda Arief Jati Winangun Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Ya, bayi-bayi ini lahir di tanggal 22 bulan 2 tahun 2022. Bayi-bayi ini lahir dengan persalinan normal dan dalam kondisi sehat. Ada 3 bayi perempuan yang lahir di tanggal 22 Februari 2022 ini. Kelahiran sang buah hati ini merupakan kejutan bagi orang tua mereka yang tidak menyangka jika anak mereka akan lahir di tanggal cantik dengan persalinan normal. Tanggalnya kan lebih cantik dari tanggal 2. Iya, mana lebih cantik. Gimana menurut Nenengan gimana? Ya, istimewa banget. Pada ada persiapan nama Mas untuk ini? Udah sih. Enggak diharapkan. Tahu-tahu. Pasti tanggal. Tanggal cantik, alhamdulillah. Ya, semoga jadi anak yang soleh. Pintar, berbakti sama kedua orang tua. Kabar gembira juga datang dari pasangan artis Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar. Anak pertama mereka yang berjenis kelamin perempuan lahir di tanggal cantik 22 bulan 2 tahun 2022 dengan proses persalinan sesar di RSIA Bunda Menteng, Jakarta Pusat. Berita bahagia ini disampaikan Atta Halilintar lewat akun Instagramnya. Ucapan selamat pun mengalir deras dari para warganet. Mereka mendoakan agar sang buah hati tumbuh dengan sehat. Tim Liputan iNews melaporkan.